Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan ini, saya Anies Widaningsih, Lurah Kelurahan Kerten, pada tahap paparan penilaian Lomba Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tingkat Kota Surakarta tahun 2022 akan menyampaikan profil Kelurahan Kerten dalam bentuk video sebagai berikut. Kelurahan Kerten yang memiliki luas 92,86 hektar ini dengan jumlah penduduk 9.352 jiwa. Kelurahan Kerten memiliki 13 rukun warga dan 48 rukun tetangga. Memiliki inovasi yang baik dari segi efektivitas dan optimalisasi pelayanan publik. Perangkat kelurahan dibina dengan maksimal dan tertata rapi. Kelurahan Kerten, Kecamatan Laweang, memunculkan sederajat potensi kreatif pengembangan dan pemberdayaan ekonomi warga, program kelompok seni dan usaha menengah. Ragam potensi unggulan juga menghiasi Kelurahan Kerten. Salah satunya adalah Selokerti, Singokerti, dan Laras Matio. Thank you.
Sukses sendiri itu biasa, tapi kalau sukses bersama-sama baru luar biasa. Partisipasi dari masyarakat ikut membantu desa dan kelurahan tangguh, ekonomi tumbuh yang bekerjasama antara Kelurahan Kerten Kecamatan Laweyan dengan CV Ravinda dalam pelatihan dan pendampingan UMKM umum dan UMKM disabilitas yang bisa disebut dengan UKM Krisna, Usaha Kerten Mantep, Kreatif, Skill, Nilai, dan Attitude. Mari kita bersama video potensi Kelurahan Kerten, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta. Kerten mantep, Kerten keren, UKM Krisna naik kelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.